Anime Lovers, salah satu aplikasi kesukaan wibu zaman now ya kan, buat nonton anime. Dan jujur aja ini aplikasi ilegal ya, dan kemarin-kemarin itu baru-baru ini ternyata banyak yang nanya di komentar, "Bang, bahas kenapa Anime Lovers dihapus dari Play Store?" Kira-kira kayak gitu ya. Jadi Anime Lovers tadi itu hilang. Sebenarnya nggak mengherankan sih, gue udah pernah bahas ini 1 tahun yang lalu malah. Aplikasi kayak ginian ya cepat atau lambat pasti bakal hilang ya kan, karena memang mereka ilegal dan mereka nge-upload di Play Store itu dianggap merugikan bagi pihak-pihak legal, jadi mereka di-take down. Dan lalu muncul aplikasi tiruannya yang kayak gini ya, ini yang baru nih kayaknya gue lihat. Tapi kayaknya aplikasi tiruan ini nggak terlalu diterima ya sama netizen ya, walaupun nonton ilegalan tetap punya standar ya kan, lihat tuh ratingnya 2,8. Gue cukup ngakak kemarin, gue sempat baca-baca reviewnya itu dibalesin loh sama devnya, tapi sama-sama edgy sih yang nge-comment juga, maksud gue yang nge-review juga bocah-bocah nanggung, yang ngebalas juga devnya itu kayak sembarang balas aja gitu, kayak ngebalas chat lah gitu random, dan memang nggak ada profesionalitasnya di sini. Dan juga dia bilang ya kan, memang aplikasinya itu tidak resmi. Jadi di sini paling nggak dia jujur ya kan, ini bukan aplikasi resmi, ini aplikasi ilegal. Suatu saat nanti juga akan di take down juga dari Play Store kira-kira. Devnya aktif ya kan balasin review nih ha. Kintil-kintil. Ya ini kayaknya memang aplikasi sembarang buat aja sih. Istilahnya dengan niat yang ya nggak terlalu niat lah, paling nggak manfaatin momen dan kesempatan aja gitu buat nge-upload aplikasi Anime Lovers. Ya buat kalian sebagai pengganti Anime Lovers, mulailah nonton di Mios, di AniOne, atau paling enggak di BeStation ya. Kalau aplikasi yang resmi itu dari Bilibili buat HP kalau kalian mau nonton. Kalau buat gua pribadi sih, hilangnya Anime Lovers itu enggak ada masalah sih, enggak ada perubahan sama hidup gua. Istilahnya gua nonton anime masih the old ways ya kan, nonton di PC. Bagi gue nonton anime di HP itu kayak bukan nonton gitu. Jadi gue lebih puas kalau nontonnya itu di laptop atau di PC lah. Jadi ya singkatnya buat solusi Anime Lovers tadi ya nggak ada sih. Paling solusinya ya berpindah ke yang legal. Jadi aplikasinya itu entahlah, mungkin nanti dia mau nge-re-upload lagi ke Play Store. Ya itu gue nggak tahu. Gue nggak tahu siapa devnya, siapa yang ngembangin aplikasinya, apakah dia masih niat ngelanjutin Anime Lovers-nya dengan nama baru Reborn dan segala macamnya, ya gua nggak tahu. Kita sama-sama nyimak aja. Atau mungkin kalian malah justru lebih tahu daripada gua. Jadi sekian dulu yang bisa gua bahas, dan sampai ketemu di video pembahasan lainnya. Bye bye.